Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Pagi. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada 103 personil Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2023. Satgas bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Tanah Papua. 47 personil mendapat kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB, 52 personil mendapatkan Pinmas Kapolri, 2 personil mendapatkan promosi jabatan, sementara 1 personil mendapatkan pendidikan sespimen. Sigit berpesan kepada personil yang bertugas di Tanah Papua agar menjaga kekompakan dan sinergitas baik sesama institusi maupun dengan TNI. Untuk memperhatikan secara khusus masyarakat, saudara-saudara kita yang ada di Papua dengan adanya pemekaran-pemekaran. Oleh karena itu, pastikan agar proses